Halo guys, bersama gua lagi nih si Potoridra di channel Gaming Mode On. Nah, kita udah masukin desa Black Mage ya. Kita akan lanjut langsung nih di bagian Kupo-nya. Nah, ini ada si Quina. Zidane, aku ingin makan kokobo telur itu sangat enak. Hey, nah, kami nggak akan ngasih ke kamu gitu. Berbeda bahasa, apaan nih? Hah? Apakah ada seorang yang datang dengan grup manusia? Ya benar, dari mata kau kan seperti gue. Oke, thank you. Apa yang kau lakukan di sini? Kamil kabur bersama dari Alexandria dengan menggunakan kargo ship. Wow, ini terlalu jauh. Ya betul, kami khawatir untuk tinggal di dunia di mana tidak ada orang. Kami dicari sih. Oke, aku lihat. Jadi apakah ini? Ini kata-kata cemetery, ya cemetery. Jadi underneath the ground, yes. Teman kami, oh, Black Mage nomor 56, Mister 36. Jadi ngomongnya itu dengan nomor yang mereka punya ya. Menghentikan dan mereka hanya berhenti, tidak mengatakan apapun. Temanku tahu banyak dan juga memberitahuku tentang kematian yang terjadi dan kita mencoba untuk membakar mereka. Mister 36 dibakar saat bawah ini dan aku nggak tahu mengerti kenapa. Dia melakukan untuk mengeluarkannya suatu hari nanti, bukan? Ketika dia melakukan, aku respon lah. Apa yang kau katakan? Aku nggak ngerti, sumpah. Dan Bibi pun juga bingung kenapa itu dibakar, kenapa itu harus mati, kenapa apa yang terjadi. Cuma delicious, delicious mulu. Oh, ada Grisal Girit. Jadi ada kokobo nih, kayaknya di sini ada kokobo. Oke, kita keluar. Sekarang kita coba ke sini. Visitor, not invader. Wih. Maafkan aku, kenapa kau di sini? Inikah desa kalian? Ya. Kau dengan laki-laki kecil itu mengunjungi. Apakah kau tak tahu itu semua orang tidak akan berpikir tentang kami? Apa yang kau katakan, Bibi? Itu nggak benar. Aku cuma terkejut melihat banyak penyihir hitam lainnya seperti Bibi yang katakan. Samping itu, aku di sini untuk menghentikan seorang yang memberikan untuk pertarungan. Apa yang kau katakan? Ah, pembohong. Semua manusia itu pembohong. Kalian itu pembohong. Enggak, aku beneran yo. Aku nggak bisa cuma duduk diam dan juga melihat apa yang terjadi. Haha, apa sih yang kamu bicarakan gitu? Coba masuk di sini. Ini kita beli sesuatu kah? Check in, ah? Ini adalah in, tapi kita belum ready untuk. Hey, aku ngomong sama dia, bang. Belum ready katanya. Ada sesuatu kah? Virgo. Oh nice. Dapat Virgo di situ. Ini kah? Oh. Welcome. Nih. Kalau kita beli situ, ini give me the usual. Berikan aku sesuatu. Oke. Okay. Oh, nice. Oh, hey, unik, 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 unik. Mak kita nyuri nih. Nyuri black belt. What I get put? What I get put? Nah, ini aneh banget nih. Bisa kayak gitu ya, Mbak? Bentar. Gue coba untuk foto terlebih dahulu. Nice. Bentar. Gue coba untuk fotoin dulu ya. Oke, langsung aja kita akan lanjut. Ini jadi tempatnya lokasi untuk mendapatkan black belt dan juga apa itu namanya?
naik. Benar-benar. Ulang. Aether, Virgo, Black Belt itu kayaknya ya armor lah. Kalau di sini, wah ini ketemu. Hey Zidane, kenapa Yui? Aku memberitahukan kenapa. Ayo ada. Jangan marah. Ketika kamu memberitahu, coba. Suatu yang menyenangkan bukan Yui. House to wear, fight and to bed. Oke. Kalian nggak bisa mempercayai itu sama sekali. Aku khawatir. Aku akan coba untuk mencari gantinya. Oke, nggak lagi lah. Jangan pergi lagi. Sintesing. Oh, ini dia. Exploda. Ada round tooth. Oke, nice. Tapi duit gue habis. Ada cotton. Belok. Wow, crazy, harganya crazy. Wah, dapat duit guys, maling gue. Yuk kita keluar. Oke. Okay. Hah? Ngapain? Nggak ngapain gue kesini kalau nggak ada apa-apa. Aneh kan? Aneh sekali. Oke, kita keluar dulu ya. Mungkin gue bakalan farming dulu sih untuk kabur. Hey Pipi, ada apa dengan mereka? Apa yang kau katakan? Oke. Okay. Become aware. Being bored, not really. I just want to same with me. I just want to fight one day. His body uncoming blood. Okay, it scare me. The sweet one out escape together. We hurt here. After roaming around for a while. That's why I set up here. I see, okay. Aduh. Genek apa-apa. Jadi ke sini. Terus di sini mungkin. Yuk, Quina pergi. Aduh. Enggak dapat kunci. Kalau Pipi kabur, jadi mungkin ke sini ya. Pipi, nih, Pipi ada apa? Hah? Oh Zidane, nggak apa-apa kok. Apakah ada yang terjadi sesuatu? Kamu kelihatan agak senang. Nggak terjadi apa-apa. Aku lapar. Di tempat sini banyak aja makanan sebenarnya gitu. Eh, kalian terlihat. Pipi kau sembuhlah ya. Aku nggak menghakimimu. Kita mendatang dan kalian. Aku akan pergi ke forest dan melihat makanannya. Oke, kita istirahat terlebih dahulu ya. Quina malah. Oke. Garnet bangun Zidane nih. Zidane, mungkin dia ingin butuh waktu sendirian. Aku khawatir terlalu banyak. Mikirkan tentang ini. Pipi tidak akan pernah bertemu Black Mage sepertinya sebelumnya. Tapi apakah jika mereka mengatakan Nesty, apakah aku sungguh akan gather something like that? No, mungkin ya, tapi dia akan menemukan sesuatu dan kembali ke rumah kah? Mungkin ya. Percayakan dia tentang tempat ini. Kalau nggak salah ini bakal dihancurin. Hey Zidane, kenapa kamu mengatakan rumah? Kenapa kamu nggak bisa dibobok?
bagaimana dengan story buruk waktu tidur? Udah lama banget. Mungkin ya, dan juga The Shopper, apa yang kita datang dari Zidane? Akhirnya mereka bisa tertidur ya. Orang-orang ini best play a very small express flash. Kenapa? Dia tahu lebih banyak tentang dirinya sendiri, tentang keluarganya, di rumah yang dia tinggalin, dia lahir. Suatu hari seorang pergi dan diabsorpsi dengan ayah, dan ketika mencari jawaban, dia mendapatkan clue blue di bagian mimpinya. Cahaya biru ya, cahaya biru itu apa? Dia tentang memori kehidupan dia di lautan. Apakah kau menemukan itu? Ya, dia mencoba untuk lompat dan terjadi sesuatu, dan dia mencoba untuk menyudahinya, namun dia tidak menemukan apapun. Bagaimana dia? Dia hanya melihat cahaya tersebut, dan dia mencoba untuk kembali mengabdosi ayahnya. Apa yang terjadi, kenapa dia pergi, dan ternyata ayahnya itu si Baku. Dan pertama kali dia dengan anaknya, dia mencoba untuk bekerja bersama, dan ternyata dipukulin di bagian sini. Dan kenapa, apa yang terjadi, aku nggak tahu, tapi kenapa kau membuat kejutan seperti itu, bahkan lebih. Hanya cuma tertawa setelah memukul anak tersebut. Apakah kau percaya itu? Aku hanya anak yang aneh. Tapi dengan apa yang terjadi ketika melihat ayahnya tertawa, dia mengikuti tertawa. Dan inilah rumahku, inilah tempat di mana aku dipanggil rumah. Laki-laki itu sempat datang, dan dia udah siap lah, mungkin siap. Itu seperti Vivi. Dia seperti kayak kembang gil di dalam rumah ini. Mungkin Vivi akan tinggal di sini dan dia nyaman, tentram gitu. Siapa tahu kan di samping itu semua. Nih Vivi udah datang. Hey, selamat datang. Senang bertemu denganmu lagi. Aku cuma ingin mengatakan sesuatu. Apakah itu? Aku khawatir dengan banyak orang yang berhenti bergerak. Tapi kau tahu apa yang di bagian sini, tinggal di sini dan mati. Kau bertanya tentang teman yang mati, tidak berhenti. 7 temanku yang udah berhenti, mereka memberikan sebuah kehidupan yang baru. Dan surprising, untuk pertama kali dia juga berhenti. Tapi gak bisa lah produksi produktif atau production beberapa tahun ke depan. Aku tidak bisa untuk mengatakan siapapun tentang ini. Jika aku siap, mereka akan merasakan apa yang sama. Apa yang kau rasakan? Aku nggak tahu. Pian, aku nggak ingin ini berhenti, dan mungkin aku akan lari dari sini untuk semua. Tapi meninggalkan desa ini sangat susah lah. The joy living with them. Joy dari sebuah kematian. Kenapakah itu terjadi denganmu? Pengunjung teman-temanmu memberikan sebuah kehidupan. Pengunjung itu ya teman-teman kita ya, atau Zidane, Vivi, Karnet, Wina. Ya, aku melihat apa yang terjadi. Thank you. Ada apa, Yui? Dan sesuatu, ada Silver Dragon ada di Northwest Pass Continent. Wah, ini orang Conde Petty mengatakan bahwa Sanctuary. Aku pikir itu adalah kuja, sesuatu yang dikatakan Sacred Hidden Continent. Apakah aku mendengar dia? Ya, sesuatu yang terjadi di kalang kabut ya. Mungkin kita akan menemukannya dan kita akan menyelamatkan ibuku. Oke, di mana Vivi? Nggak tahu juga sih. Kita akan coba untuk tanyakan. Hah? Tunggu aku, Vivi.
semuanya udah mengatakan padaku tentang keluar dari lalu about it. Oke. Kita akan bersama-sama. Apa yang kau katakan? Jangan tinggalkan aku sendirian. Oke, aku nggak akan pernah melupakanmu juga. Ya, kita akan pergi ke Condepeti dan ke Sanctuary untuk mengetahui apa yang terjadi. So, gue bakalan farming terlebih dahulu guys sebelum gue berkunjung karena duit gue juga habis di sini 2700 ya. Jadi gue bakalan save dulu dan kita akan muter-muter dulu ya. Oke. Oke, akhirnya gue udah farming guys. Jadi kita akan menuju dulu ya. Di mana tempat lokasinya sono tuh? Ah, ini dia. Gue aktifkan lagi. Kita akan menuju ke Cocorage-nya. Mana? Koko satunya ya? Lupa gue namanya. Main pagi hari nih. Jam berapa ya? Jam setengah empat. Gue main pagi-pagi banget. Dan levelnya udah tinggi-tinggi sih, lumayan banget sih untuk karakter-karakter yang gua suka ini. Zidan, Garnet, Quina, dan juga Vivi. Senjatanya, lalu item-itemnya udah gue upgrade-upgradein. Sorry guys, salah jalan. Nah. Nice. Serangannya Zidan udah gede tuh 1400-an lebih. Locomotion punyanya Vivi udah komplit. Kita lihat dulu. Mumpung lagi di jalan ya. Locomotion nih, survival phase semuanya udah komplit sih. Kita naik ke situ. Waduh, gue udah muter guys dan gak nemu juga untuk kokobonya ya. Di bagian sini tuh gue gak nemu untuk kokobonya. Nih Garnet, Zidan, yang cukup tinggi, gede banget. Langsung tewas tuh, mantul gak tuh. Oke, mantep. Locomotion punyanya Quina juga udah komplit sih. Masih jauh banget di sono guys. Oh ada. Dan berapa monster ini tadi? Kita jalan doang nih ya. 4 kali ini ya. 4 kali ini. Wah ini nggak bisa di auto nih. Gua buat copy. Ini summon. Oh udah. Serangannya sih itu gue copy, goblin pang itu gue copy. Bagiannya Quina, Quina akhirnya punya senjatanya si itu goblin pang tuh. Diserang dengan menggunakan di tewas dong. Enggak. Manis kah? Oh. Udah jadi. Mantap. Guys, udah mau naik level nih. Kan di sini kita ngejar si Kuja ya. Ya ampun, baru aja sampai guys. Udah sampai ke bagian sini. Aduh. Nih, gue auto kalau bagian sini tuh. One shoot, one kill. 1600 untuk serangannya doang. Nice.
Dan lanjut nih di bagian sini. Benar banget. Onde Peti. Really who? Nah ini. Sanctuary di tempat selainnya. The window harvest block shop no get out ke sana. Oke, kita akan coba apa yang kita bisa lakukan untuk pergi ke situ ataupun di sanctuary-nya itu ya. Sebelum itu gue mau tidur dulu. Untuk masuk ke innya istirahat. Oke. Okay. Yes. Oke, okay, good night and have a nice dream. Ah, mantap. Kita kembali. Lanjut. Lalu ke sini. Yang bisa ke sana harus orang menikah aja katanya seperti itu. Ini kan kita beli senjata potion ya, belum senjata. Ini kita beli dulu. Reliho. Udah punya stok satu. Ini multi belum. Oak. Udah komplit. Udah. Oke. Udah komplit optimize semua. Ah, lupakan, kamu nggak bisa akan pas. What the heck in this ceremony? Ini kan sama His Holiness. Dan di mana His Holiness? Ada di sekitar tempat sini. Oke. Okay. Setelah kita tanya, kita lanjut. Ini ya. Bukan. Hey. Speak Thai Holiness. Tanyakan di mana dia. Speak Holiness. If. Onde Pati. Bentar, di mana sih? Pokoknya ke sini ini sih. Kok sama aja? Ini kah? Hey, Mister Holy Guy. Iya. Aku adalah ayahnya David. Well, presto, you see. Oke. What will like rendition undergo sanctuary so black hack ceremony harus melakukan pernikahan dulu dan nanti honeymoon. Sebelum acara ke sanctuary kita harus menikah. Oke, okay, hah? Si Garnet mau gitu. 99 orang yang udah dan sekarang menjadi ke nomor 100. Apa yang kau pikirkan? Gokil nih. Ah, ini dia. Spirit Boat. How did it into? Nah, mana kamu bisa? Kita mulai dan hanya laki-laki dan perempuan lah yang bisa memulai untuk upacara ini. Oke, tunggu sebentar. Apakah kau tidak bercanda? Tapi kita harus pergi ke sana. Iya, tapi ayolah. Apa yang kau pikirkan? Dia seperti terlihat tidak marah. Si Garnet ini pemikirannya kayak netral banget gitu. Yang penting bisa ke sana. Habis itu ngelawan si Kuja. Biar ketemu dulu lah. Dengan cara pernikahan ya oke dilakukan. Dan sekarang waktunya cium peluk.
kita harus mengikuti tradisionalnya. Oke, okay. Remember apa yang kita lakukan, apa yang tujuan kita. Hey, don't worry, aku akan first, kalian lakukan juga. Oke, okay. Pivots to order gate. Kita bisa pergi ke tempat lainnya. Jadi kita udah nikah nih, lalu kita lanjut ke sini. Neville's bed. Really her happy feet on the sanctuary then. Oke. Okay. Really her, tentu saja. Selamat bersenang-senang. Selamat menikmati, my darling. Hah? Mok hari, kupo. Hey, berhenti. Aku nggak ngerti, tapi kita harus coba untuk lihat. Further. Ya. Yeah. Sini put, oh ya. Yeah. Berapa turn left. Oh hey guys. Ya. Yeah. What? Stop memory. The earth. Kalau ke sini, oke. Okay. Kalau ke atas, wow. Oh alah, tadi ke sini. Oh. Oke, okay, kita menuju tempat baru. Hey, mountain paths. Kupa. Belum kita tambah apa mau kupa. Jangan tinggalkan aku sendirian. I gonna hound you if idea here. Pikirannya mau tewas tuh, tapi enggak santui aja, santui, enggak aman-aman. Tolong aku, bantuin aku. Oke, kau dengar itu, Quina? Ya, enggak buruk lah. Aku akan menemukan dia dan makan. Jangan, wow, kaca. Thank you. Apakah baik-baik aja? Ya, little girl. Apakah kau sakit? Enggak, aku udah mengatakan aku oke. Okay. Aku bukan anak kecil seperti bocil biru itu. Tapi kamu tidak seperti terlihat tua dariku. Ah, apa kau bercanda? Aku punya nama, kau tahu? Yang bernama Eiko. Kurang lebihnya umurnya 6 tahun. Yeps. Oke. Okay. Eiko. Kamu mengenalkan dirimu sendiri. Hai Yui, dan ini Pipi. Bagaimana denganku? Namaku adalah Zidane. Zidane, oke. Okay. Eiko, kenapa kau still? Aku cuma lapar. Kamu seperti Quina. Mogel? Oh no. Aku pikir Quina akan makan Eimuk. Oke. Okay. Take her home. I think my lovely wife. Kalian berdua menikah? Ya. Yeah. No, no, no. Kita hanya berteman. Aduh. Lah. Hidan tuh udah berharap banget loh guys di sini tuh. Aku akan menjadi temanmu juga. Oke. Okay. Mari menemukan rumah teman kamu. Ini bisa kan? Nice. Ten. Apa ini? Redstone. Oh. Dapat redstone. Ada oglob tuh di situ. Kita dapat Eiko. Eiko tuh udah level 27 loh. Apa gara-gara ngikutin Zidane ya? Wow.
auto region nih penting banget tuh. Clear heart, smart mod. Salah jalan. Oh, ke sini. Nah, ini. Oke, magic egg. Kita simpan dulu, guys. Nice. Sudah 6 bulan lamanya aku mulai tinggal di Conde Petty. Makanannya sungguh enak dan orang-orangnya sungguh baik loh, Kupo. Tapi di sana aku berpikir aku tidak bisa menggunakan kata-kata kalimat Rally Ho. Aku menjaga perkataannya Rally Kupo. Oke, kita simpan dulu. Wow. Oke, kalau ke kanan. Apa ini? Kasih redstone. Leave me alone. Oke. Oh, nggak bisa. Terus ke sini. Apa ini? Wow. Kita memasuki tempat baru. Pohonan yang sangat sungguh besar banget. Yang diselimuti oleh sebuah kabut yang tebal. Dan jalan untuk menuju ke sana juga kita melewatin sebuah ranting-ranting yang ada di bagian sini. Apakah itu sebuah sanctuary? Apa? Waduh, dengan musuh. Musuhnya apaan nih? Buset, golem. Gede banget, guys. Bentar, gue auto hit malah kalah nanti. Iya kan? Yui ngeluarin knockdown. Wow, my god. Kura, summon. Summonnya ikut juga nggak ada. Thailand float nggak ada nih. Float. Oke, auto region ya. Gede banget serangannya. Auto regionnya si siapa itu? Eiko. Kita serang lagi. Oh, ke gue. Coba nanti si Eiko White Heart Live. Lewat juga OVP. Serangannya tuh cukup tinggi si siapa itu, Hidan. Namun tidak terlalu tinggi juga sih. Buat serang sampai tundara gimana? Buset. Yuk terbang yuk, Pipi terbang dong. Oke, kita akan serang maksimum nih. Tundara 800. Sayangnya itu nggak punya apa-apa. Wow. Apa itu? Buset, nah 2380, guys. Cukup gede ini bos kah? Hilgigars. Wow, serangannya ramu juga gede loh, 2400 loh. Ngeluarin Eidolon. Hilgigar. Wow.
gua serang lagi nih. Hilgigar. Ayo, mau kalah Hilgigar. Knockdown. Cukup besar juga untuk serangannya. Cura. Oh. Wow. Menang juga. Wow, gede banget tuh. Itu adalah monster yang pernah gue temuin, tapi aku hanya lari. Tapi kau adalah wow. Petarung yang hebat lah, Eiko. Kita harus menuju ke rumah, yaitu bernama Liva 3. Oke, pergi ke tempatku. Ini hanyalah sebuah gunung. Liva 3? Yang dimaksud Sanctuary? Oh, bukan. Ada dua Rof, everyone namain Liva 3. Oke, langsung aja lah sana gitu. Kita coba dulu. Yellowstone. Mungkin kita harus balikin deh. Oh, sini. Oke. Lalu ke sini. Oh, tadi bos kayaknya, guys. Iya sih. Yellow. Nggak ada gambar apa gitu ya yang beda. Tapi apa sih Yellowstone, Redstone? Itu mau dikasih apa? Gue juga penasaran sebetulnya. Jadi kita akan cari lagi. Kita coba untuk cari lagi, guys. Kita kira apaan ya? Ini kalau ke atas, oh my god, ini kalau ini monster biasa sih, monster biasa. Harusnya gitu ya, karena mengikutin. Wow. Gnoll, gnoll. Yo. Upanis. Upanisnya juga. Dia menghilang. Tapi nggak apa, karena gue bakal memanggil untuk Judgment Bolt. Yep, ini dia si Ramu dengan kekuatan petirnya. Oh, gede banget sih serangannya si idolonnya Ramu. Wow. Yui keren sekali. Kalau kesini tuh ke, oh, beda tempat, guys. Sorry, sorry. Oke, Konde Peti. Jadi kita ke sini. Ada dua tempat. Satunya ke kanan dan satunya ke kiri. Oh. Aether. Greenstone. Nice. Ada tiga, udahan. Kita akan coba balik lagi ya. Kenapa harus satu-satu? Gue juga nggak ngerti sih. Apa ngasihnya di situ juga? Gue agak lupa-lupa inget sih, guys. Teka-teki ya. Teka-teki di Final Fantasy ke-9. Nice. Tidak ada hall. Nggak ada dong. Seriusan. Gue udah ngasih lo. Bisa nggak ada. Gimana sih? Ya udahlah, lanjutlah. Nanti ke bawah ya. Nice. Sini. Ke kiri udah jadi ke kanan. Ke kanan tadi udah jadi ke kiri. Ke bawahnya tuh. Lurus terus.
Oke, lokasi baru. Oh, itu ada rumah tuh. Ini kayaknya disuruh ke desanya si Eiko. Desanya Eiko kan tempatnya city sini juga ya, bener ya? Bukan. Saya mau Jackman aja dengan menggunakan ramu ya. Kita akan serang. Ya, serangan biasa udah mati tuh. Ledakan hebat dari sang ramu. Berapa itu? 2000 guys. 2000 serangan Jackman Bolt-nya. Buset, gede banget. Tetap 2000 padahal dulu nggak kayak gitu deh. Nice, dan kita memasuki tempat lokasi baru yang bernama ini dia, Zidan. Ini adalah rumah Madain Sari, rumah para Samon, desa Samon. Sungguh aneh, Yui, apa yang terjadi di sini? Madain Sari feel like an of the lost Samoner. Kupo, mocamu tuh. Kicumu, oh, Momatus, Morrison, oi, Wermox, no, Mok, Noiden, enggak Mok, enggak dimakan kan? Mok, nah, ini temennya, Mok, kupo. Tapi jangan tinggalkan aku sendirian lagi ya, Kupo. Oke, Zidan, ikutin aku. Wow, rumahnya para Samon. Ya, Mam. Mereka mulai bekerja. Mok, you stay here with me, Kupo. Oke, Kupo. Oh. Mogus Godi. Yap. Mok selalu tinggal denganku. Nih, Kupo masuk lagi. Zidan, ayo sini duduk. Beritahumu. Aku ingin lebih banyak, ingin tahu darimu. Oke, sungguh. Ada Eidolon. Di mana kau berasal? Berapa umurmu? Apa yang kau lakukan? Di mana kamu tinggal? No, sekarang apa yang aku tahu? Apa yang kamu sukain makanan, Eidolon kamu seperti apa, Moogle. Oh, aku tidak akan pernah melupakan seorang sepertimu sebelumnya. Yui, tidak apa, kau seperti lelah. Apakah butuh sesuatu? Apakah sakit? Ah, oh baik. Apakah kau cemburu? Kenapa aku harus cemburu? Apakah kau dan Yui hanya berteman? Sepertinya laki-lakimu menyembunyikan sesuatu ya. Kita lebih dari seorang teman. Ah, yang laki-laki itu, kita adalah tim ya. Gimana Pipi, kenapa Pipi pergi? Sort bungles nih. Oke, mungkin sesuatu seperti itu. Semuanya udah bersih, thank you Moka. Oke, mari kita mulai ke sana. Yuk kita mulai memasak, kita ke sana. Oke, aku akan manggilmu ketika makanan udah siap. Jangan pergi terlalu jauh. Vivi feeling, wow. Mungkin di sini gue kesarin dulu ya. Besarin ke 7 udah cukup deh kayaknya deh guys. Iya kan? Oh, udah. Mister 288 memberitahukan apa yang ku mengerti, apa yang terjadi, kenapa dia tinggal dan dia mati. Tapi aku harus mengertikan perbedaan dari semua ini. Aku sungguh tak mengerti tentang tinggal dan mati. Dimana kau? Kita akan kembali kematian. Jika apa yang terjadi meninggal, apa yang akan terjadi? Dari mana yang datang? Gimana aku
galau Vivi guys. Dia mikir kalau mati nih guys. Aku sungguh lelah. Ini kalau kesini lagi sini. Yui feeling pra Village of Summoner. Pernah membaca buku ini tentang kalau Eudolon manggil di belakangku memberikanku enjoy mama Eslon mencurinya untuk melakukan sebuah perperangan. Ku ingin membunuh Eudolonku jika kuja tidak menggunakan mereka untuk bertarung, tapi sekarang mereka udah lenyap pergi. Aku merasa aku kehilangan sebuah potongan sesuatu di dalam hidupku. Kenapa aku berpikir semua ini sekarang? Ini adalah tempat lokasinya, dimana nggak familiar lagi, udah familiar lah. Ini ada tempat yang restricted area. Kupu? Weh. Dan tempat ini only rock and sand. Makar stand. Tapi nggak ada makanan yang lebih enak di sini. Weh. Push. Di orhi. Oke, nggak bisa ya ke sini. Itu tempatnya lokasinya summoner tuh. At least 10 years. Echo feeling, perasaannya si Echo. Ingin memberikan sesuatu untuk si Jidan. Oke. Okay. Itulah mengapa plenty berlin, aku akan menjaga di antara mereka. Aku akan menunjukkan makanan yang banyak dan menunjukkan ke Zidane makanan rumahan yang enak nih. Oke, okay, aku akan masak. Tapi Ego nggak cocok gua masak. Kita nggak tahu berapa banyak yang ada stok di sini. Oke. Okay. I'm sleepy. Tolonglah bantulah aku. Aku akan masak rock fish potato stew. Oh. Ya, yeah. Enak. Just stew. Aku membutuhkan makanan yang beberapa ikan. Fresh mungkin. Iya, yeah, makanan apa nih? Ah, seperti itu. Oke, okay, terdengar enak. Apa yang kita butuhkan? Rock fish. Potato, let's see. Chimomo, yo Chimomo, kita mocha, ke mocha, yo i. Kupe, lalu kita mematose. Kau bantu aku untuk menggerakkan masak. Kupe, oke, mari kita masak. Pakai, aku tak ingin sendirian. Tolong bantulah aku. Oke ya. Aduh. Bentar guys. Kita masuk nih. Vivi? Ada apa Vivi? Gak ada apa-apa kok, aku cuma kepikiran. Oke, okay, jangan terlalu berpikir terlalu banyak. Kamu butuh istirahat. Oke, okay, Zidane, thank you. Aku akan tinggal di sini dan berpikir tentang hal lainnya lah. Kupu, tunggu bentar. Terima kasih untuk memberitahu. Nanti kalau udah selesai, aku akan beritahu. Please follow me. Hah? Masa lo ikutin dia? Berapa banyak yang kita butuhkan untuk memasak? Di sana ada aku dan Zidane. Ada laki-laki kecil, cute,
yaitu Vivi, dan aku masak juga untuk Yui. And all you guys, Mok Moko, Moka, Cimomo, Mama Tose, dan Morrison. Kankah kita mengambil kumpulan air? Oke, Kupo. How many? Mok, Mocha, Mama Tose, Melese, Monta. Zidan, Iko, Yui, Pipi, Wina. 12. Pour water. Apakah aku harus mencari oblong di konde peti? Oke lah, thank you. Mari kita coba. Let's go into sack potato potato pembimbing monitor. Dia nyanyi dong. I cut one, happy one. Let Matose dan berikan tangannya. Hey, itu besar. Kita dapat 3, oke? Okay? 1, 2, 3. Ada Quina yang ditangkap. Nah ini Yui. Hey Yui, ayo sini. Aku akan menunjukkan banyak magic. Ya, itu terdengar seperti tembok Eidolon. Sebelum itu, gue mau save terlebih dahulu, guys. Karena kita udah mencapai di titik ini. Astaga, udah 36 menit ya. Gue sebenarnya mau main lagi ya, tapi udah, lanjutin besok aja. Nah, oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time. Bye bye.